Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama. Dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmatuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Abu Khair dalam channel Asikan Play. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kemarin-kemarin kenapa saya tidaklah membuatkan kerambit ya. Pertama, karena masa, waktu yang begitu lama. Ini pesanan Mas Haris namanya. Beliau memesankan ini, kata saya, Mas, pembuatannya sangat lama. Bisa mencapai 4 bulan lebih, teman-teman. Karena beliau sabar, akhirnya saya mau membuatkannya. Ya. Nah, seperti inilah bentuk daripada kotak kerambit ya. Ya, teman-teman sekalian, ini bukan mengkeramatkan suatu benda, tapi ini adalah seni. Jadi, teman-teman perlu diketahui saya menjual seni, bukan menjual kotak kerambit. Tapi lihat teman-teman sekalian, ini adalah ukiran khas Palembang. Lihat ukirannya sangat ajib dan luar biasa. Ya, teman-teman. Bahannya, jadi ceritanya begini, kebetulan ada teman saya, beliau itu sedang membongkar rumahnya, yang mana rumahnya itu rumah adat Palembang, rumah limas namanya. Nah, nama kayunya adalah merawan tua. Eits, jangan salah sebut, merawan tua. Kalau orang Palembang mengatakannya merawan tuo. Nah, ini adalah kayu merawan tuo, teman-teman. Ya. Kemudian kita ukir seperti ini bentuknya, ukiran khas Palembang. Lihat ya. Dan di sini teman-teman, saya berikan engsel ya. Engsel kupu-kupu untuk supaya mempermudah membukanya. Kalau misalkan ditaruh di ruang tamu, bisa juga dibuat berdiri seperti ini. Tuh, lihat. Bisa juga ditaruh seperti ini. Nah, kalau ditaruh seperti ini ada batang kelor yang saya jadikan pondasi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pondasi. Sebagaimana pondasi orang-orang beriman adalah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dengan begini
maka dia akan bisa berdiri dengan sempurna karena memiliki 5 pondasi. Ya. Ini siang, ketika kita buka dia jadi malam, siang dan malam, masya Allah. Nah, maksudnya bumi berputar, laila wan nahar, siang dan malam. Bumi berputar dan bentuk bumi bundar. Nah, teman-teman, bentuknya seperti ini. Kerambitnya cuma satu ya, bukan dua, tapi di sini kerambit dan ini adalah sarung kerambitnya. Ya. Saya buatkan seperti ini, teman-teman. Lihat kerambitnya. Wow, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ajib banget. Nah, di sini pun saya ada buka tutup ya di sini seperti ini. Nah. Dan dia sangat kencang dan kuat. Kalau mau buka seperti ini. Wah, ajib sekali teman-teman. Siap, teman-teman sekalian, jika ingin memesan kotak kerambit dan kerambitnya. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz, jual kerambit gak? Saya jual, asal dia mau sabar menunggu selama 4 bulan. Itu pertama. Kedua, kalau dia mau membeli kerambit dari saya, harus beserta dengan kotaknya. Jadi satu paket. Kalau dia satu paket, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ajib kan? Boleh silakan teman-teman yang ingin memesan kerambit, insya Allah saya buatkan, asal dia mau menunggu selama 4 bulan, silakan hubungi WhatsApp saya di bawah ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, walaupun sederhana, tapi menurut saya ini sangat luar biasa. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika kalian semua suka. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini supaya kami semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.